guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ini adalah maghrib guys. Ini udah maghrib tuh. Senjanya bagus banget tuh sebelah sana guys. Tul. Tuh itu senjanya di sebelah sana guys. Matahari udah terbenam. Dan seperti yang kalian dengar tidak ada suara azan di sini memang karena di tempat aku tinggal gak ada masjid guys. Ini udah selesai maghrib kayaknya, udah habis adzan maghrib deh kayaknya. Itu 18.30. Karena maghribnya agak malam ya. Tapi udah berangsur-angsur kayak lebih cepat 1 menit, lebih cepat 1 menit gitu. Dan kebetulan aku sedang tidak puasa dan juga tidak sholat begitu ya guys. Jadinya bisa sedikit bebas begitu. Biasanya kan kalau maghrib begini aku kalau misalnya pengen keluar lebih memilih habis maghrib sekitar jam 7 kayak gituan. Dan ini aku mau ke kedai martabak ke pokoknya Pak De yang jualan martabak langganan aku itu. Dengar-dengar kemarin kan aku kan chatan dengan anaknya, kemarin Pak De-nya itu pulang ke Jawa gitu guys. Terus hari apa gitu kayak kalau nggak salah seminggu yang lalu itu ada kapal dateng itu kayaknya Pak De-nya udah dateng gitu, anaknya bilang kayak gitu. Dan aku pengen makan martabak dan mudah-mudahan udah jualan ya Pak De-nya ya gitu. Tuh jadi aku mau ke kota terus beli martabak. Oke, nanti sampai ketemu di kota ya guys. Sementara vlognya kayak begini aja dulu. Oke, ini kalau aku agak terlihat burik di kamera ya karena memang wajah aku lagi kering banget. Akhir-akhir ini di Suripapua tuh dingin banget gitu guys, sampai 24 derajat, sampai 23 derajat kayak gitu. Ini bagaimana mau kita hidup di Eropa ya? Kalau misalnya di Eropa mungkin lebih dingin lagi. Ya udah ya, nanti kita ketemu lagi kalau udah di kota. Nih, kita lihat pemandangannya, suasana maghrib dan senja yang indah di Serui, Papua. Oke guys, jadi aku mau ke kota dulu ya. Alhamdulillah, jadi padinya udah buka guys. Tuh, itu aku tadi pesen martabak yang biasa 25.000 dan masih dibikinkan, masih di ini loh, diembel-embelkan, diemplek-emplekkan, apa yo bahasanya, diemplek-emplekkan kayak di begini-begini kan itu biar dia lebar. Si padinya masih menyiapkan ini minyak goreng begitu, dan ini di deretan Puja Sera di depan Bulog, pokoknya di deretan Seru Indah itu banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian beli, dari mulai jus, roti bakar, bakso, terus pisang roll, banana roll, kayak gitu-gitu. Tadinya aku mau nyuting. Tadinya udah pulang dari Jawa. Katanya habis ada acara. Ini. Setelah lama aku menantikan Pak De. Jadi embel-embel tuh. Tak balik ya guys kameraku. Bawakan. Nih di depan Bulog. Aku mau duduk guys. Melihat mengemblek-emblekkan. Iya. Yeah. Guys, di depan Bulog tuh banyak banget sekitaran sana yang jualan-jualan, tuh juga lampu merah taruh, itu ada pisang roll, banana roll. Lagi dia emblem-emblem kan. Nah, begini. Menggeser. Di sebelah situ ada Serui Indah. Ini martabaknya endul banget guys. Wih.
Ade lama sekali di Jawa. 3 bulan lebih. Itu lagi. Saya berkali-kali mau beli toh, belum balik. Katanya begitu sih. Ini siapa? Windy kah? Ayo, Windy. Belum balik saya. Aduh, pace lama sampai saya bilang. Jadi pas ada di pasar juga ada sama saya. Ah. Saya kan biasa beli di Pade toh. Berarti naik Labobar kemarin ke apa, Pade? Agak kering sedikit ya, Pade? Suasana malam ini. Pokoknya ini kalau kalian mau beli di ini depan Bulog di Jalan Taro. Jalan apa ya? Enggak tahu. Muhammad Yamin kalau enggak salah. Pokoknya pejaserannya banyak banget. Di sebelah sana-sana tuh ada yang jualan apa? Roti bakar kayak gitu-gitu. Oh iya, di Jalan Muhammad Yamin, guys, di depan ATM. ATM Bank Papua dan juga ATM BRI. Kemarin pengantin baru toh. Selamat menempuh hidup baru. Tinggal di mana saya? Guys, sudah selesai. Sudah selesai. Tuh. Jadi ini Pujasera. Kita lagi mau ke Jalan Hasanuddin. Lampu merah, kita harus berhenti. Tadi peraturan lalu lintas.
jadi ambil capcay. Uangnya sudah ya, Mas? Oke. Ayo, Pak. Bono kene lho. Sudah selesai. Putar, berak putar. Kita pulang, guys. Banyak banget nih anak-anak sih dulu Jakarta di dekat RRI. Guys, jadi mau pulang dulu ya. Sekian dulu kontennya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.